atuh, mau kemana sih? Buru-buru banget. Doi, kita ke kantor RW. Di sana ada pembagian dana pinjaman. Untuk yang transferannya pada telat, yuk. Gak mau, Kang Dadang. Saya udah punya uang. Mendingan kasih yang lain aja. Maksudnya kita pinjem, Doi. Abis gitu, uangnya kita pinjemin ke orang lain. Lumayan bantu-bantu orang yang membutuhkan. Bener juga, Kang Dadang. Ngapain, Doi? Jangan mau. Nanti giliran ada orang mau pinjem, dibungain sama pedut. Ih, gak boleh tuh, Kang Dadang. Dosa. Itu namanya bukan nolongin orang. Udah, sekarang mau apa tidak? Kalau tidak, ya gak apa-apa. Tapi bagian kamu, pinjemin dulu ke saya, ya? Dasar dodol. Dang, pernah gak sih sekali aja dalam hidup kamu tuh mikirnya yang bener? Yang bener-bener niatnya tuh pengen nolong orang, pernah gak? Udah deh, borokokok dan banyakan ngomong. Kamu itu terlalu banyak mikir nolong orang. Tapi orang lain tidak menolong kamu. Coba, misalnya kamu habis nolongin orang nih. Tapi kemudian orang itu tidak kembali menolong kamu. Terus bagaimana kamu? Marah kan? Ngedumel kan? Itu namanya apa? Namanya tidak ikhlas. Mendingan saya. Habis nolong, dapat keuntungan. Itu namanya tolong menolong. Tolong menolong, pantesan aja kamu teh diomelin terus sama Debi. Bapak sesat. Sesat. Kamu Durjana. Hei Durjana, kemoceng. Berokokok. Ceng. Barang atuh Ceng.